Sebuah video yang memperlihatkan penampakan benda misterius di langit kota Bandung berdurasi sekitar 30 detik viral di media sosial. Terkait ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN, pun angkat bicara. Kepala Bidang Diseminasi Pusat Sains Antariksa LAPAN, Emmanuel Sungging Mumpuni mengatakan, pihaknya saat ini masih mengevaluasi benda misterius di langit Bandung itu. Terkait fenomena tersebut, itu masih dievaluasi oleh teman-teman yang memahami, ujarnya dilansir dari Antara. Jumat, tanggal 30 Juli tahun 2021. Emmanuel mengatakan pihaknya hingga saat ini belum bisa memberikan kesimpulan untuk menjelaskan fenomena tersebut karena evaluasi dan analisa masih berlangsung. Dihubungi terpisah, peneliti astronomi dan astrofisika di Pusat Sains Antariksa LAPAN, Rorom Priyatikanto menuturkan, video tersebut sudah menjadi perbincangan peneliti di LAPAN. Kejadian tersebut tidak terkait fenomena meteorologis. Namun, untuk penjelasan detailnya, diperlukan analisa terhadap data yang memadai. Evaluasi video itu juga masih terus dilakukan oleh peneliti LAPAN. Itu tidak terkait benda alamiah. Namun, kami belum mendapatkan data yang cukup untuk berkesimpulan, tutur Rorong.